Ane taruh ke patarang. Nah. Matanya ketutup, matanya. Aduh. Mati nak kau kau luki nak ade. Diam. Diam kamu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Komri. Jadi pada hari ini kegiatan Bang Komri di Pondok Hutan. Pengertiannya mungkin siang-siang nanti mungkinnya ada juga di Pondok Bapak, Pondok Hutan Bapak. Kalau sekarang lagi di Rampok Ibu. Jadi ikutin terus videonya, semoga teman-teman terhibur. Nah, urung bisi serem. Apa belok pe? Nah, di bangku. Ada suara anak ayam. Mana indukannya anak ayam kayak no? Ada ayam gak ada indukan? Apa ayam yang ngetas tadi kak lah terjun ke bawah ini? Kita ambil tanah bekas kotoran kambing ini, kita timbun ke ini, ke tebu kita ini. Takutnya tebu kita roboh itu kalau enggak kita timbun. Thank you.
ini. Kambing kita itu kalau dilepas itu apa suaranya bunyi terus. Tapi kalau kita kandang itu enggak ada suara. Ini tanaman kita di dekat tangga dapur kita ini. Ada tebu, ada lengkuas. Udah selesai kita untuk apa menimbunkan tebu yang di dekat tangga dapur kita. Takutnya apa ini udah tinggi, batangnya kayak terlalu kecil. Jadi kalau enggak kita timbun itu ada angin yang kencang itu roboh. Kita berjalan ke kebun Bapak Mawinya dulu. Kita ambil makan-makan ayam juga. Dan juga kalau ada pisang-pisang yang udah bisa kita tumbang, kita ambil. Mumpung hari masih cuaca pagi, kita untuk beraktivitas di kebun. Berantakan sekali ini. Ini cuaca Pondok Duren kita. Tapi walaupunnya apa berantakan, tapi enggak basah ini. Pasti kayu ini petan lama ini. Kita perhati juga kalau atapnya udah bocor. Harus kita perbaiki, sayanglah pondok yang ini. Papan juga banyak. Pondok juga baru ini. Lihat kambing-kambing kita yang kita lepas tadi keliarannya di kebun duren ini. Jangan jauh kamu, nak kemana kamu? Kasih garang. Wah, ada di semang ini. Kapan kita bersihkan ini? Sarang apa ini? Ada sarang burung. Burung apa ini? Apa itu? Tikus. Sarang tupai ini.
bisa dibuka mulu. Ini pisang-pisang kita. Ini udah besar, udah bisa dipanen juga ini. Udah aku karungnya. Ini. Wah, aku semua karungnya. Ini lah kita panen ini. Ini udah tua ini lah. Bisa lagi karungnya kita lepas ini. Ini buahnya nah. Mana lagi bawa? Lihat ke atas ini, padang dan semua, jadi padang rumput makan kambing ini. Wah, kasus kita. Tapi rumputnya bukan tekat tebanya. Ini bagus buahnya. Ini itu juga ya. Wah, buah terong. Udah lama nggak kesini. Udah matang semua. Wah, buah terong. Walaupun di tengah rumput.
Kita tatan gak bawa ini. Ibu paling suka itu. Apa? Termatang itu. Kita ambil lah, walaupun gak bawa tatan. Kantong. Kalau yang mentah biarlah, kita ambil yang matang. Nah itu pengurusannya udah nyampe. Ambil pisang. Besar pisang itu. Pisang lemak ya kak? Cakap pisang lemak sejuk kak. Bukan tak? Iya. Kak banyak ini jadi kunyit. Ah, dah tua ni kan, aku tak milih tadi. Yang di muda-muda kena lah. Nak abus. Ah, cacap. Pisang lemak manis. Pisang lemak, teman-teman. Berapa sisir itu? Nah, ambil tapan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisir. Tahu emas lah, beli. Kemboi ya, kak, lu ikut kamu, kasih kok, kasih kok. Bonus, kembar siap, bonus. Sikat ahai namanya, ya. Sehat dong aja. Oke. Ini masih buat tadi. Jemuk lagi. Jadi hinggit kan. Baik ya, dah. Ya, 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 ya. Jadilah sekoli. Jadilah
rapat ke layampai sekolah ini. Tidak. Ya cukuplah ini. Dem. Tak dia. Gelap bang. Gelap. Udah. Jangan situ jangan depan. Salah sama enggak sensor. Ini kita nyari sayuran teman-teman. Kita mau bikin sayur gerabat gulayampai. Gerabat gulayampai itu berbagai macam jenis pucuk sayuran teman-teman. Daun kangkung, daun ubi, daun iya semuanya, pokoknya semua jenis sayuran dipungut, dikumpulin di sayur apa? Sayuran. Iya. Isi singkong. Iya, isi singkong, isi selong, pucuk selong. Ya Allah cabenya. Oh, panen cabe lu. Sakit dah. Enggak usah panen di situ. Aduh. Iya. Bagusnya cabenya. Oh, kita tungguin. Panen yang di pinggir jalan juga. Ya enggak? Itu biar lagi. Itu juga nah cabe udah matang-matang. Itu juga. Alhamdulillah teman-teman sekarang itu kalau mau panen cabe ada kalau cuma untuk masak. Nah, ini kemangi. Ini kori. Ngambil daun kemangi juga. Aduh, yang pinggir jalan. Bagus, yang bagus. Kami lah, kami ini yang pinggir jalan ini. Yuk, mana daunnya, Kak? Daun jahe. Daun jahe itu ya? Bulu, gak basuh kayu ada yang campur. Bulu nekat. Masih dalam rapuh kecil. Ubi itu apa? Tuh ubi. Oh. Nah, masih ada beli. Gerabat-gerabat. Gerabat gula sampai nanti. Kurus-kurus lebih marah sama marah kau banjir tak kalau di sini banyak sayur teman mewah kita bukan sayur. Kalau di Rompok Duku susah banget nyari sayur, makanya sekali nyari banyak, jadi nggak bolak balik terus. Masih kok udah cukup, nah. Cukuplah. Wah, cabenya teman-teman. Lihat, cantik ya, banyak yang matang-matang. Merah-merah. Yang muda-muda kaki pengen juga ya sengkam dengkam untuk sayur itu tadi. Kau mati lah kalau ada yang muda-muda. Anak boleh cabai lah. Pongol lagi pak, pongol lah yang tua-tua itu di pongol juga jangan mau neng masak lagi. Hitam sama jo pedung apa dia mau gawe putih banyak putih banyak benuk putih benuk ini dan bagus-bagus yang ngebus kayaknya lagi lah ala kedikit menit sedikit
Kok kan lebih jadi? Oh, jangan campur dengan sayur yang rempah-rempah tadi. Pokoknya kayak sekemasa. Ayah, hai anak ternak. Bekas itu tuh, kalau nyenaknya seperti ubi baik gini. Kami aja, woi. Nanti ada tuh. Nggak kaya jadi. Banyak ayo dong madang kalau nanti ayo banyak perlu hampir satu rago tuh teman, satu batang cabai ini. Ini yang mentah-mentah ada juga yang kita ambil, campurlah teman-teman. Dan itu udah dapat apa aja bang? Belum lengkap. Ini daun kunyit. Ini sawah dari kapan? Entah. Ini daun kunyit juga, teman-teman. Campurannya juga. Daun kunyit mudah. Meningkat subur. Banyak ayo. Banyak ayo. Gue rombok 20 lah tanaman sama ini. Pasti subur. Ambil sedikit penuh ragu. Ambil pisang dulu. Kita lanjut lagi ngambil jantung pisang. Nah jamur ini kalau ada bagus berarti. Tidak banyak ya. Jamur di bekas tumpukan kulit durian. Jamur janyangan. Kalau ada jamur bisa dicampur jamur teman-teman. Sekarang kita mau. Jamur apa? Jangan apa nih? Mau ambil ini jantung pisang. Besar untuk pisang. Itu pisang awak ya bang? Besar enggak pahit. Kecil ya dikit. Lembang nanti. Ambil ilmu dia lah. Ini terlalu nipu. Banyak igi hitam. Banyak igi. Tapi mau bukan sayur bola lampau. Sayur jantung. Mungkin ibu itu lah bosan makan ikan dari rumput itu. Iya. Aku aja bosan makan ikan di sana. Nah, kunyit ya. Nah, daun kunyit lihat nih. Hampir penuh rago kita. Nah. Tapi ini di situ yang lagi. Kakak ini daun nih. Ujung pucuk jadi. Ah, tidak. Tak ingat apa. Yang kak berkuat. Mamu ini. Sunyit. Ada ni. Lembut. Kau ni cari. Daun halia. Jantung pisang. Kenapa? Daun pisang tak berlaku ni tak nak. Daun kunyit. Saya kaki banyak sebenarnya kurangnya saya kata. Kalau ada kayu jagung, di kayu jagung.
sedikit-sedikit dikumpulin, jadinya banyak sayuran. Acar-acar ini jik jubi kok gini. Oke lah, gerabat gula yampai udah jadi. Ini lengkap teman-teman, tapi yang kurang itu keris jagung kata Bang Pemberi tadi ya, Pak ya. Tapi kalau menurut aku gerabat gula yampai ini yang paling wajib di antara yang lain itu teman-teman, daun kemangi. Daun kemangi sama daun jahe. Iya, yang ada baunya ya, Pak. Kalau enggak ada dua jenis daun itu, kalau misalnya cuma sayuran aja, wanginya enggak keluar, teman-teman, enggak bau gerabat gula yampai. Ini namanya sayur gerabat gula yampai kalau dalam bahasa kami. Untuk dibawa ke Rompok Duku, siapa tahu bapak sama ibu termasuk aku juga udah bosan makan ikan. Nah jadi teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Jika suka channel ini, mau berlangganan, silahkan pencet tombol subscribe-nya teman-teman. Baiklah kalau begitu, saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.